Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Lampung, Riana Sari Arinal, membuka acara peringatan Hari Hipertensi Sedunia dengan tema Cegah dan Kendalikan Hipertensi untuk Hidup Sehat Lebih Lama pada Selasa kemarin. Dalam giat ini, Riana Sari menjelaskan, Yayasan Jantung Indonesia merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan yang mengkampanyekan pentingnya hidup sehat melalui panca usaha jantung sehat. Saat ini Yayasan Jantung Indonesia Cabang Lampung memiliki lebih dari 100 klub yang tersebar di setiap kecamatan seprovinsi Lampung, yang rutin melakukan kegiatan senam massal, pemeriksaan kesehatan gratis, dan mengkampanyekan hidup sehat pada masyarakat. Cara untuk menjaga agar tubuh tetap sehat adalah dengan berperilaku atau menerapkan gaya hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Apabila dilaksanakan secara benar dan teratur, gaya hidup sehat dapat mencegah kita terkena berbagai dampak penyakit, dan salah satunya adalah penyakit hipertensi. Riana Sari Arinal berharap Yayasan Jantung Indonesia dapat terus mendorong masyarakat di Lampung menerapkan gaya hidup sehat, sehingga dengan tubuh yang sehat dapat beraktivitas secara baik dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.